Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Minta maaf. Ya Allah, ya Tuanku. Hari ini banyak betul dugaan. Yang mana yang ada ni boleh tak kata hai ke apa supaya saya tengok apa nama ni, berapa orang yang ada. Minta maaf lah. Sejam terlewat kan. Saya pun tak tahu. Rasa macam like nak apa tu, nak buat esok ke apa. Haa. Cikgu Siti Razia dah panggil kawan dia, Syamsia dah mula. Apa ni, tak apalah, kita mulakan dikit-dikit. Lepas tu saya kalau tak ramai dekat Facebook Live pun nanti saya letak dekat apa tu, letak dekat Facebook, nanti ramai yang boleh tengok. Minta maaf lah sebab janji 10:30 kan, tiba-tiba kamera tak nak mula. Mana cikgu Ui ni? Saya dia hantar mesej kat saya. Kejap ya. Okey. Hampir satu jam menggodek-godek sana, cuba pergi ke Facebook Hasna, Dr. Hasna Toran semua. Tak apa tak apa, insya-Allah minggu depan kita akan apa nama ni? Akan apa nama, cuba yang terbaik. Jadi saya recap baliklah apa yang kita dah buat ya. Saya rasa 2 minggu sudah saya dah kongsi dengan cikgu-cikgu RPI yang digunakan di Genius Chromium. Tujuan saya berkongsi cara kami menulis RPI di Genius Chromium itu adalah kerana kerana ada beberapa sekolah yang saya pergi, cikgu akan cakap tak tahu, tak clear macam mana nak tulis RPI. Bila saya tanya ada kursus tak, dia kata ada kursus, tapi dia kata pihak ni cakap macam ni, pihak ni cakap macam ni, lama-lama kami confuse, kami tak buat. Kesian cikgu-cikgu, because menulis RPI ni adalah salah satu apa yang kita kata core business kan, kita punya core business. Right. Cikgu Jessie, Cikgu Anis Nur, Alaikumsalam. Okay. Jadi, apa nama ni? Kesian cikgu-cikgu tak tahu nak buat. Dan bila saya buat training mengenai RPI, muka-muka cikgu semua stres. Dan saya pun heran kenapa nak stres tentang RPI itu, sebab RPI itu sebenarnya sangat senang saja. Okey, jadi hari ini kita kongsi. Saya rasa disebabkan saya on camera lambat, kita buat perkongsian yang ringkas disebabkan oleh masalah teknikal. Nanti kalau kata ada apa soalan, minggu depan kita boleh apa tu baiki lagi. Dan saya pun sebab biasalah orang-orang tua ni dia tak pandai dengan ICT kan, tapi saya rasa saya challenge lah diri saya walaupun tak pandai, nak buat juga supaya apa nama ni, satu hari nanti saya jadi pandai. Dan saya nak ucap terima kasih kepada anak saya Hanin Mariam dan juga kepada Dr. Sas yang menjadi macam technician saya ya. Right. Okay. Jadi hari ini macam mana kita nak link kita punya RPI kepada aktiviti harian. Dan macam mana nak tulis RPI tu, kalau yang baru ikut boleh tengok balik saya punya Facebook 2 minggu sudah. Saya share yang RPI high functioning. Minggu lalu saya share RPI yang low functioning. So hari ni kita nak tengok macam mana kita nak link ya. Right. Untuk memudahkan presentation saya ni, apa yang saya buat adalah saya menggunakan salah satu bab dalam buku yang saya kata kami sedang buat kan. Genius Chromium sekarang sedang buat buku modul macam mana untuk mengajar kan. Dalam bab 5 ni kita huraikan macam mana nak terapkan objektif pembelajaran yang dalam RPI tu kepada aktiviti harian. Okay, jadi get ready everybody ya. Saya akan Facebook live ni saya akan buat sekejap je sebab saya dah ada jadual untuk kerja yang lain eh. Right, jadi kita buat step by step. Mula-mula sekali kita lihat proses intervensi.
cikgu-cikgu yang yang ni yang ada di sini boleh nampak kan skrin kan? Kalau ada apa-apa masalah beritahu saya. Okey, ini adalah proses intervensi ataupun proses pengajaran dan pembelajaran yang cikgu-cikgu perlu lakukan. Pertama sekali, kita kena taksir anak tu dan terminologi yang kami pakai adalah penaksiran programatik. Penaksiran ni dia ada beberapa jenis yang mainnya adalah penaksiran diagnostik dan penaksiran diagnostik ni selalunya dijalankan oleh medical professional seperti child psychiatrist, seperti psychologist, seperti pediatrician dan developmental pediatrician kan. Jadi mereka saja yang boleh buat penaksiran diagnostik. Jadi kita ni, kita cikgu-cikgu dan interventionist-interventionist, kita buat penaksiran programatik. Kenapa dipanggil penaksiran programatik? Sebab melalui pentaksiran, KPM tak bagi guna penaksiran, nanti kami akan tukar ya, pentaksiran. Melalui pentaksiran programatik ni, kita akan mengumpul maklumat mengenai murid. Macam mana kita nak mengajar murid jika kita tidak ada maklumat mengenai murid kan? Okey, jadi kita buat pentaksiran programatik, kita tengok dari segi domain. Motor kasar, motor halus, kemahiran adaptif, kemahiran sosial, kemahiran emosi, kemahiran kognitif, dia di tahap mana? Kemudian kita tengok pula yang bahagian akademik dari segi membacanya, menulis, mengira. Kalau kata tinggi sikit dari segi dia punya adjektif ke, dia punya apa ke, kefahaman dia, kepenulisan dia macam mana. Okay? So dah kita buat pentaksiran, maka kita perlu menulis RPI. Sini kita tulis PPIK sebab buku yang kita tulis ini adalah kita target untuk audience yang mengajar anak-anak di sama ada early childhood education punya places ataupun di pusat-pusat intervensi. Jadi untuk anak yang 6 tahun ke bawah kita tak pakai RPI, kita pakai PPIK. Tetapi kan cikgu-cikgu dia punya proses intervensi ni sama saja. Kita taksir, kemudian kita tulis RPI. Dah kita tulis, kita kena mesyuarat RPI terutama dengan mak bapak. Kita kena tengok mak bapak setuju ke tidak. Dan dalam mesyuarat RPI itu kita kena lihat objektif pembelajaran yang kita set untuk 6 bulan tu. Mak bapak setuju tak? Dalam 6 bulan kami nak ajar anak encik kemahiran pergi ke tandas. Kami nak ajar anak encik kemahiran pergi ke kantin beli makanan dan makanan makan di sana. Ataupun kami nak ajar anak encik macam mana nak baca petikan dan jawab soalan multiple choice, macam-macam tu. Jadi mak bapak kena setujulah. Dan apabila mak bapak setuju, itulah kita buat intervensi ataupun apa yang saya kata kita kalau di pusat-pusat intervensi kita kata intervensi, kalau di sekolah-sekolah cikgu kata mengajarlah. Dan semasa mengajar tu, cikgu di sekolah akan tulis RPH. Kami di pusat-pusat intervensi, kami menyediakan RIM ataupun rancangan intervensi mingguan. Saya berharap cikgu-cikgu yang mengajar anak-anak yang low functioning, saya berharap satu hari nanti tak perlulah cikgu-cikgu nak tulis RPH. Sebab anak-anak yang low functioning ni dia perkembangannya sangat perlahan. Jadi kalau kita tulis RPH kan, apa yang akan berlaku tiap-tiap hari kita tulis benda yang sama. Yang ini adalah beberapa prinsip-prinsip yang cikgu-cikgu perlu faham. Salah satu prinsip yang kita perlu buat adalah kita kena pastikan mastery. Maksudnya selagi anak tu tak menguasai satu-satu kemahiran, kita tak boleh bergerak. Jadi debatnya di sini adalah sama ada kita nak buat seperti biasa, iaitu mengejar silibus, menghabiskan silibus. Minggu ni buat apa, minggu depan buat apa, minggu depan buat apa. Sebab silibus kata, minggu satu kena ajar ni, minggu dua kena ajar ni, minggu tiga ajar ni. Budak dapat ke tak dapat ke, jalan aja cikgu macam kereta api express kan. Tetapi yang sebenarnya untuk anak-anak pendidikan khas, kita kena pastikan mastery. Kalau kata
kita mengajar dia membaca, dia tak master lagi tapi kita dah jalan ke depan, dah mengajar tentang benda-benda lain tapi benda lah ni membaca, menulis, mengira dia tak dapat kan. So itu mungkin satu hari kita boleh bincangkan. But going back to proses intervensi, so dah siap apa RPI kita dan kita buat intervensi, kita kita kena sediakan sama ada rancangan intervensi mingguan ataupun rancangan pengajaran harian. Okay. Dan dah kita sediakan RIM atau RPH tu, itulah yang kita ajar. Dan apabila kita ajar, kita kena pantau. Kita kena pantau yang kita ajar ni murid faham ke murid tak faham. Kalau murid-murid aliran perdana, anak-anak yang tipikal tu, kita nak pantau sama dia faham. Kadang-kadang kita buat kuis bertulis atau kuis secara oral, atau kita bagikan dia tugasan. Dan untuk anak-anak yang yang di pendidikan khas, terutamanya sekali anak yang low functioning, kita tak boleh buat kuis. Kadang-kadang dia tak mampu. Jadi itulah yang kita gunakan cara-cara lain, seperti kita buat kita buat observation ke, atau kita buat simple probes atau ujian-ujian kecil. Dan sebenarnya proses ini akan bergerak, berputar-putar. Kita ajar, kita pantau, kita kumpul data, kita tengok dapat tak dapat. Kalau tak dapat, kita kena baiki cara kita mengajar, baiki kita punya BBM dan sebagainya. Dan the process goes on and on. Okey, cikgu-cikgu. Kemudian, dah siap proses intervensi ini, saya nak bercakap tentang rancangan intervensi mingguan. Rancangan intervensi mingguan. Kalau cikgu-cikgu tulislah RPH. Tapi cuba kita lihat di sini, cikgu-cikgu tambah ilmu lah. Kalau rancangan intervensi mingguan di pusat jenis kurnia, cara yang kita buat adalah kita melihat kepada apa aktiviti yang dijalankan dan sepanjang aktiviti itu apakah objektif daripada RPI yang kita nak masukkan. Okey, yang ini yang saya tunjukkan ini adalah rancangan intervensi mingguan untuk satu individu ya, dan cikgu-cikgu dalam kelas kami, kadang-kadang dia ada 12 murid. 12 murid tu dia buat sekali harung dalam satu dokumen. Nanti kalau ada cikgu-cikgu yang berminat nak melihat RIM ni, nanti kita boleh lihat. Okay? Jadi untuk RIM atau rutin intervensi harian, rutin intervensi mingguan, RIM. Jadi apa yang kita buat adalah di lajur yang pertama atau kolom yang pertama, kita tuliskan aktiviti, iaitu jadual lah. Kalau di jenis kurnia, mula-mula murid sampai. Ni kita panggil rutin ketibaan. Apakah rutin ketibaan dia? Dia sampai, dia kena buka kasut, buka stokin, simpan dekat tempat dia, masuk ke dalam, salam cikgu, simpankan beg, simpan bekas makan. Lepas tu pergi ke tandas. Lepas ke tandas, ada free play, ada masa untuk free play sementara nak tunggu kawan-kawan semua datang untuk memulakan aktiviti berkumpulan. Ha, itu. Dan apabila kawan-kawan semua sampai, sarapan pagi. Sebab anak-anak di jenis kurnia, kalau kelas prasekolah, mereka datang 8.30 dan mereka duduk di jenis kurnia sampai pukul 4. Jadi cikgu yang mengajar tu memang dia akan mengajar dari 8.30 hingga 4. Tak ada cikgu bertukar saat cikgu masuk, cikgu matematik, tak ada. Cikgu tu lah daripada 8.30 sampai pukul 4. So alhamdulillah cikgu-cikgu ni kuat bekerja ya. Selamat pagi cikgu Stephanie. Okey. Jadi apa yang berlaku di sini, selepas sarapan pagi ada pengurusan diri, ada yang nak pergi cuci tangan ke, nak pergi simpan dia punya bekas makan ke, ada yang lepas makan nak pergi bilik air ke. Lepas tu dia mula dengan apa yang kita panggil pergerakan beritma. Ada cikgu dekat sini dia akan bawa anak-anak pergi lari, jogging, ada yang bawa pergi gym, ada yang buat tarian saja, because we believe that sebelum anak mula-mula belajar, elok kita suruh dia bergerak. Sebab kan dia baru-baru tidur, lepas tu dia duduk dalam kereta lama. So kita bagi bergerak dulu, sebab bila anak-anak boleh bergerak, nanti bila dia duduk, dia boleh fokus
kepada apa tugasan akademik dia, ya. Right. Kemudian selepas pergerakan sama ada senaman dan sebagainya, murid akan belajar. Dan belajar ni kita bagi kadang-kadang belajar secara one to one dengan cikgu. Cikgu akan rotate lah. Ada cikgu akan buat satu meja kecil. Mungkin ada bergantung kepada keadaan murid. Murid tu behavior dia macam mana. Okay. Kalau murid tu behavior dia okay, mungkin dengan dikeliling cikgu tu 3 orang, 4 orang. Kalau kata murid behavior dia tak boleh dikawal, mungkin 2 orang saja. Dan pembantu guru akan menjaga murid-murid yang lain buat tugasan menggunakan work task system. Cikgu-cikgu yang mengajar murid-murid yang low functioning ni kena belajar tentang work task system. Kena banyak-banyak ilmu, then only we can put things together, ya cikgu. Kemudian belajar, dan budak-budak ni kan dia tak boleh belajar lama-lama. Dia anak-anak ni kita perlu ingat dia sentiasa perlu bergerak, tak macam kita orang tua. Kita ni kalau tengok drama Korea kita nak terhenyak duduk tu, tengoklah drama Korea. Kita orang tua-tua ni kita tak suka bergerak, tapi anak-anak anak-anak dia nak bergerak all the time. Okey, jadi selalu apa yang kita kata pada cikgu adalah belajar, kemudian buat satu aktiviti pergerakan ataupun aktiviti bermain interaktif, lepas tu belajar lagi, kemudian aktiviti bermain berkumpulan, senaman, makan tengah hari, sembang pagi dan rutin pulang. Okey. So, cikgu tengoklah jadual cikgu macam mana. Kalau cikgu di sekolah mungkin, okey, murid datang, cuba bincang dengan guru pemulung kanan, boleh tak? Kadang-kadang murid ni, saya ada dengar juga mak bapak kata anak susah nak bangun lah apa. Kadang-kadang anak tak sempat nak breakfast. Mungkin unit PPKI boleh ubah di mana setiap pagi mulakan dengan sarapan 10 hingga 15 minit untuk anak-anak terutamanya yang tak sempat makan. Yang mana yang sempat makan mungkin kita boleh bagi free play, main puzzle ke, main kereta ke, kan. Jadi betul cikgu, cikgu SMI macam mana nak sebut nama, ya. Memang anak-anak ni kita kena ingat. Bila kita suruh dia duduk, kemudian kita bagi peluang dia gerak. Kemudian panggil balik, suruh dia duduk, bagi peluang dia gerak. Kalau kita duduk dah dekat 2-3 jam, lepas tu kita bising pula, budak-budak ni hyper, budak-budak ni tak reti duduk diam macam mana saya nak ajar. Tapi yang sebenarnya cikgu tak faham apa naluri budak-budak yang perlu bergerak, kan? Jangan fight naluri budak-budak tu, tetapi sebenarnya we go with their flow. Okey, kalau dia perlu bergerak, kita sediakan peluang untuk dia bergerak. Okey, kemudian aktif bermain kumpulan, senaman, makan tengah hari, sembang pagi, rutin pulang. Okey, jadi nanti tengoklah apa nama ni cikgu punya rutin macam mana, ya. Sekejap, ya, saya nak baca komen cikgu. Mungkin saya perlu. Okay, Cikgu Ui dah ada. Cikgu Ui, tadi I was calling you. Okay, right. Ini Cikgu Cikgu Stephanie. Saya pembantu pengurusan murid. Kami di sini pembantu pengurusan pun kita panggil cikgu. Sebab pembantu pengurusan pun ada dia kongsi ilmu, kan? Right. Kita tak ikut definisi cikgu KPM. Kita ikut definisi cikgu masyarakat. Ajar mengaji pun ustazah, walaupun tak ada kod-kod lah dia punya sijil-sijil yang rasmi dia, kan. Okay, guru perlu jadual fleksibel, betul. Jadi kalau ada guru penolong kanan PPKI, you need to change the way you do things, especially kalau ada anak-anak yang low functioning. Okay, so first of all, cikgu tengok, cikgu dah tulis cikgu punya RPI, kemudian cikgu tengok jadual, kemudian kita tengok apa dia objektif pembelajaran dalam RPI tu yang kita boleh transfer ke jadual harian tu. Okey, kalau cikgu ada apa-apa soalan, tulis supaya saya boleh perjelaskan. Right. Jadi, okey, kita patah balik, saya tunjuk contoh. Murid bernama Laila bin Razif. Cikgu-cikgu boleh baca, ya. Laila binti Razif, autism 5 tahun, kelas 5. Okey, dan objektif dia adalah satu, boleh melakukan 8 daripada 10 kemahiran ditandas secara berdikari.
Februari 2020, 2 kemahiran. April 2020, 5. Jun, 8. Okey. Objektif kedua, boleh menjalankan latihan di meja selama 15 minit secara berdikari. Februari boleh buat 5 minit. April 10 minit. Jun, 15 minit. Dan dia punya apa tu, apa? Dia punya cara kita kumpul data adalah melalui pemerhatian. Kemudian boleh ikut 6 arahan rutin secara berdikari. Februari dia boleh ikut 2 arahan rutin. Okey, Laila ambil kasut. Dia dah ambil kasut. Okey, Laila beratur. Okey, 2 arahan rutin. Kemudian April 4 arahan rutin. Jun 6 arahan rutin. Bagi yang mana yang kata apa Dr. Hasnah membebel ni, sila tengok Facebook saya yang minggu lalu ya. Kita dah ceritakan. Yang keempat tu boleh meminta 5 item secara berdikari. Yang nombor 5 boleh mengurangkan tingkah laku menjerit sebanyak 70%. Jadi di sini kita bagi contoh RPI seorang murid lah. Kemudian berdasarkan RPI murid tu, macam mana kita nak nak ajar dia. Okey. Jadi yang ini kan kita bubuh dalam buku, tetapi cikgu-cikgu di jenis kurnia tak perlu buat. Ini kita buat dalam buku supaya cikgu tahu macam mana nak buat. Okey, rutin ketibaan untuk Laila. Jadi objektif untuk rutin ketibaan adalah dia menyapa guru dengan menyebut selamat pagi dengan bantuan minima. Selamat pagi ke, assalamualaikum ke. Dan strategi pengajaran, kita akan tunjukkan dia kad gambar. Dan kita akan modelkan. Model tu maksud cikgu buat dan dia ikut. Selamat pagi Laila. Laila, selamat. Kita prompt dia macam tu. Okay. Dan bahan bantu mengajar kena ada kad yang mengatakan selamat pagi. Okay. Kemudian semasa sarapan, ingat tak? Laila punya RPI kata dia boleh mengikuti rutin harian kan? Mengikut arahan rutin. So, di sarapan pagi, kita implementkan dia mengikut arahan rutin, keluarkan bekas makanan, basuh tangan, duduk. Okay? Dan pada masa rutin ini juga, objektifnya untuk kemahiran komunikasi, dia akan minta sama ada dia nak minta tisu atau nak minta sudu. Yang nombor dua itu adalah dia punya objektif pembelajaran untuk kemahiran kemahiran komunikasi ya. Jadi untuk sarapan pagi, again kita pakai kad gambar dan strateginya kita tunjuk objek di depan Laila dan kita minta kita tunggu untuk Laila meminta. Okey, untuk pengurusan diri, kan kita ada, saya nak ubah di sini ya. Ini adalah aktiviti untuk pengurusan diri. Ini adalah slot waktu untuk pengurusan diri ya. Untuk slot waktu pengurusan diri, jadi kita lihat di sini ya. Saya nak tarik naik ke atas ya cikgu. Tunggu sekejap, nampak tak di sini? Laila punya objektif pembelajaran adalah boleh melakukan 8 daripada 10 kemahiran di tandas. So semasa pengurusan diri, inilah masanya untuk kita target objektif ini. Okey? Dan saya turun balik ke bawah, cikgu jangan pening ya, dokumen naik atas turun. Di sini kita target dia untuk latih ke tandas. Tetapi kan cikgu, kalau kata slot waktu pengurusan diri dia tidak ada keperluan untuk pergi ke tandas, janganlah pula cikgu kata oh kena paksa dia pergi ke tandas. No, dia tak ada keperluan. You bawa kat tandas, kata, Laila nak pergi tandas tak? Kalau dia buat tak tahu, okay, kita bagi dia free play. Mungkin nanti semasa belajar tiba-tiba dia angkat tangan ke, ataupun selalu apa kita buat, kita letak kad gambar nak pergi ke tandas tu, mungkin dia ambil kad gambar tu dia tunjuk cikgu. Maksudnya dia bagi tahu pada cikgu bahawa dia nak pergi ke tandas kan. Jadi apa tu, jangan pula cikgu kata oh nak target RPI pergi ke tandas tu masa slot pengurusan diri. Kalau kata dia tak nak pergi, dia tak ada terasa nak buang air besar, takkan kita nak paksa. So itu yang kita kata fleksibel tu eh. Tetapi kita target. Okay, kalau kata dia tak pergi buang air besar time ni, nanti
bila dia pergi ke tandas, okey. Kemudian, kemudian budak dah settle, dah makan, dah cuci tangan semua dia, kita mulakan dengan pergerakan beritma. Kadang-kadang cikgu mainkan muzik, okey, apa tu, Baby Shark, du, 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 dan sebagainya kan. Saya ni kalau bagi contoh, selalu teringat yang Baby Shark tu lah. Mana mouse saya? Okey, yang Baby Shark tu lah kan. Okey. Jadi, again, masa pergerakan beritma tu, ini adalah masanya untuk kita pastikan dia ada peluang untuk dilatih mengikut arahan dalam kumpulan kecil. Dan kalau kata memang kita tengok masa time ni dia suka menjerit-jerit, inilah masanya untuk kita buat apa tu intervensi untuk kurangkan dia punya menjerit. Selalunya di jenis punya, kalau kelas yang high functioning pun akan ada satu cikgu dan satu pembantu cikgu. Kalau kelas yang low functioning, kita akan ada satu cikgu dengan dua pembantu cikgu. Jadi kalau cikgu meneruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran tu, masa anak menjerit, pembantu akan tolong settlekan, okey. Kemudian semasa waktu belajar inilah masa untuk kita target untuk latih dia duduk di meja. Ada satu cikgu tu tanya, "Doktor, kalau objektif budak tu," sekejap saya lari naik ke atas balik ya. Okey, kalau dia tanya, dia tengok macam objektif pembelajaran Laila ni, tak ada pun doktor nak ajar dia menulis ke, nak ajar dia membaca ke, tak ada pun doktor, kat mana kita ngajar tu? Jadi, semasa belajar ni, cikgu tentulah, kan, semasa belajar ni cikgu tentulah ada objektif dia untuk kalau katalah objektif dia katalah belajar di sini adalah subjek awal sains mengenal benda hidup dengan benda bukan hidup. Jadi cikgu sediakanlah bahan-bahan matching, okey, matching kereta dengan kereta, matching burung dengan burung, matching meja dengan meja, matching pokok dengan pokok. Jadi dia punya konsep tu, konsep awal sains tu adalah untuk mengenal objek hidup, benda hidup dengan benda bukan hidup. Memang itu kita ajar pada dia, tetapi objektif RTI dia adalah untuk memastikan dia boleh duduk. Jadi yang mana lebih penting? Yang lebih penting adalah target dia untuk lebih duduk. Kalau kata dia tak boleh duduk, kita kena fikir, oh mungkin BBM yang saya sediakan tu terlalu sukar untuk dia. Selalu saya tengok cikgu-cikgu di sekolah, kalau kata BBM selalu menggunakan bahan-bahan daripada kertas. Jadi bahan-bahan ini adalah two-dimensional. Gambar pokok match dengan gambar pokok, gambar kereta match dengan gambar kereta. Kadang-kadang murid yang low functioning tu, dia nak pegang kad gambar tu pun dia tak boleh. Kalau kita letak kad gambar atas meja, dia nak ambil kad gambar tu pun, dia punya fine motor tu nak ambil tak boleh. So mungkin apa yang kita perlu buat adalah kita perlu buat matching tu three dimensional. Contohnya kita sediakan ayam plastik match dengan ayam plastik, sayur plastik match dengan sayur plastik, kasut plastik match dengan benda-benda yang 3D. Jadi bila kita tak 3D tu, senanglah dia nak ambil dan buat matching. Jadi saya nak tanya cikgu-cikgu, faham tak sampai tahap takat ni? Sampai faham? Yang bahagian belajar ni penting. Jadi RPI anak itu adalah untuk dia boleh duduk dan dia boleh belajar. Jadi bila kita nak belajar dia, apa konten yang kita nak bagi tu, ikutlah konten kita punya curriculum. Okay, ikut konten curriculum. Awal sains ke. Kalau kata matematik. Okay, kalau kata matematik, kita ada murid 6 orang. Dua orang murid masih lagi mengenal turutan 1 hingga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia tak kenal pun yang mana 1, yang mana 2, yang mana 3, tak kenal. Tapi kita ajar dia, sebut je 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dua murid dekat tahap tu. Dua murid pula lagi adalah tahap untuk mengenal angka dan nilai. Maksudnya yang tegak macam tu mewakili satu biji buah apple.
Yang macam ini, bentuk yang macam itu mewakili dua apple. So dua orang dekat tahap tu. Manakala dua orang pula lagi, dia dah sampai tahap dia dah boleh buat operasi tambah. Jadi kita kena sediakan meja-meja yang berasingan. Satu meja untuk yang baru nak, saya selalu sebut apa tahu, menyanyi, baru nak menyanyi 1 hingga 10 saja. Yang dua orang tu untuk mengenal nilai angka, yang satu meja lagi adalah untuk membuat operasi tambah. Jadi semasa waktu matematik kita bagikan bahan yang bersesuaian dengan diorang, tetapi objektif kita adalah untuk dia duduk. Jadi objektif dia boleh duduk di meja itu adalah lebih besar. Sebab kalau kata anak ni sampai bila-bila pun tak boleh duduk di meja, sampai bila-bila pun, bila dia dah umur 16, 17, you nak ajar dia potong bawang ke, you nak ajar dia apa potong kentang ke, ataupun you nak ajar dia ambil tanah masuk dalam basuh pun, dia masih lagi dah. Sebab yang basic tu you tak ajar. Okay? Right. Thank you Cikgu Narasari Paulus kata, dah faham part ni. Okay? Kalau macam tu, kalau Cikgu Narasari, macam Cikgu Narasari ni dia mewakili semua 90 orang lah, okay? Kalau siapa tak faham, komen tak faham. Kalau tidak, saya ikut Cikgu Narasari yang kata faham, okay? Kemudian, semasa aktiviti apa bermain interaktif, objektifnya adalah untuk dia berfungsi main dengan satu giliran bersama rakan. Dan strategi pengajaran kita adalah untuk bantu Laila tunggu, dan apa bahan yang kita perlukan adalah kad gambar. Selalu untuk tunggu ada gambar tapak tangan. Dia background dia putih, ada tapak tangan hitam, tu maksudnya tunggu. Okay, belajar berkumpulan, again belajar berkumpulan, dia punya target adalah boleh duduk di meja selama 5 minit. Maka ini adalah target dia untuk belajar, dan ini meminta alat tulis ini adalah target komunikasi dia, okay? Right, dan akhir sekali adalah aktiviti bermain dalam kumpulan. Di sini kita letakkan target apa tu, komunikasi dia untuk meminta. Kalau cikgu yang tak faham kenapa meminta-meminta ni kan, dia untuk komunikasi, cikgu-cikgu ingat, untuk komunikasi anak-anak, kita mula dengan kemahiran meminta. Sebab bila dia minta, dia dapat, dia akan, wow, baguslah kemahiran meminta ni, power. Aku nak tab dapat, aku nak TV dapat, aku nak makan dapat. Jadi akan membantu mereka untuk menyedari ke betapa pentingnya komunikasi ini. Sebab itu bila kita nak ajar budak yang non-verbal, budak yang tak boleh bertutur untuk berkomunikasi, kita mulakan dengan kemahiran meminta. Ini macam Laila ni, dia masih di tahap meminta. Okay cikgu? Right. Kemudian makan tengah hari, again boleh mengikut arahan rutin. Cikgu akan kata kepada Laila, keluarkan bekas makanan. Dan cikgu akan ajar Laila Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Bukan tiap-tiap kali cikgu suruh cikgu perlu kumpul data. Kalau macam tu cikgu akan jadi psycho. Cikgu akan jadi mental sebab ada 6 orang budak. Dan cikgu-cikgu, kalau kata dalam kelas tu ada cikgu seorang dan ada pembantu guru, pembantu guru pun boleh cikgu berikan arahan dia untuk kumpul data. Katalah murid 6 orang, pembantu cikgu tu katakanlah nama Stephanie. Tu cikgu kata, okay, Steph, waktu makan tengah hari ni saya kumpul data untuk 3 orang, you kumpul data untuk 3 orang. Boleh. Dan kumpul data ni, Fatimah zaman ni kata boleh ke kalau nak dapatkan contoh RIM ni? Yang saya tunjukkan ni, Cikgu Fatimah, adalah sebahagian daripada buku kita. Dan buku ni dia punya penulisan dah siap. Yang tak siap tu dia punya ilustrasi. Punyalah banyak ilustrasi dia, sampai 300 lebih. Dan juru lukis ilustrasi tu masa mula-mula PKP tu dia kena kuarantin sebab dia disyaki positif. Panjanglah ceritanya. Harap-harap lepas ni kita boleh siapkan ilustrasi tu, kita akan siap buku. Cikgu Fatimah, kalau Cikgu Fatimah nak, mungkin apa kita boleh buat adalah kalau cikgu-cikgu mau, sebab saya allocate satu Facebook live untuk cikgu satu minggu. Mungkin kalau cikgu-cikgu nak, minggu depan kita tengok, kita fokus exactly kepada RIM kalau nak, ya. Okay, jadi ni makan tengah hari.
Makan tengah hari, sembang pagi. Untuk sembang pagi pun boleh duduk selama 5 minit dan meminta lagu. Pulang, pakai stokin dengan bantuan minimal, salam dan lambai tangan. Okey, ini dia punya RIM. Cuba kita tengok, ada lagi tak? Jadi, ini adalah borang kumpul data. Okey, ini adalah borang kumpul data. Jadi borang kumpul data dia adalah objektifnya boleh melakukan 8 daripada 10 kemahiran ditandas dengan cara berdikari. Jadi penanda arasnya kita nak Februari dia capai 2 kemahiran saja, April dia capai 5, Jun dia capai 8. Dan cara kita memantau adalah kita lakukan pemerhatian seminggu sekali. Jadi di sini kita dah pecahkan dah ni kemahiran ketandas ni. Langkah pertama 2, 3, 4, 5 sampai 10 kan. Jadi ini kan yang kita kata pemerhatian seminggu sekali. Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi borang ni adalah untuk 1 bulan. Jadi katakanlah minggu pertama kita nak ambil data. Lebih mudah kalau kita kata untuk toilet training Laila kita akan kumpul setiap hari Khamis. Jadi cikgu akan ingatlah. Jadi minggu pertama kita ajar dia pergi ke tandas Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tetapi kita nak kumpul data yang hari Khamis saja. Ada juga setengah orang setiap kali dia ajar, setiap kali dia kumpul data. Setiap kali dia ajar, setiap kali dia kumpul data. Kalau macam tu cikgu kena jadi tangan sotong. Nak buat tu nak buat ni dah lah murid ada 6 orang, setiap murid ada borang kumpul data dia. Untuk memudahkan kita, apa yang kita buat adalah dia punya pemantauan, dia punya kumpul data seminggu sekali. Yang pentingnya kita ajar. Ajar tu tiap-tiap hari. Kalau kita ajar tiap-tiap hari, itulah yang akan nampak dia punya perkembangan tu. Sekejap ya. Nanti saya baca ni apa tu Cikgu Adik Ida. Okey, bagus cikgu. Cikgu gunakan tablet sebagai ganjaran. Ni cikgu adik Ida ni kan. Tetapi kan cikgu, selepas kita bagi tablet dan dia boleh buat benda tu, dan apa yang kita perlu buat adalah kita kena kurangkan kebergantungan dia kepada tablet. Mungkin buat sekali dapat tablet. Buat sekali dapat tablet. Minggu depan buat 2 tugasan baru dapat tablet. Buat 2 tugasan baru dapat tablet. Minggu berikutnya buat 3 tugasan baru dapat tablet. Dan lama kelamaan tablet tu kita tukar dengan benda yang lebih mudah. Contohnya setiap kali dia buat dia dapat stiker ke something like that. Jadi cara kita bagi ganjaran tu pun ada kaedahnya. Sebab itulah cikgu, saya rasa, saya kata cikgu-cikgu perlu banyak ilmu. Dan insyaAllah sebab saya pun dah tua, nak kongsilah ilmu dengan cikgu-cikgu. Okey, ada apa soalan tak tentang borang kumpul data? Very clear kan? Macam mana kita nak tulis data tu? Senang saja, data dia 0, 1, 2. Kosong tu dia tak boleh buat, satu tu dia boleh buat tapi sama ada tak sempurna pun, tak sempurna ataupun dia memerlukan bantuan. Dua tu dia boleh buat dengan elok. Jadi contohnya kalau cikgu tengok kat sini, okey, mana yang dia tak boleh buat tulis 0, 0, 0, yang mana dia boleh buat tulis 1, 2. Setengah cikgu-cikgu dia malas, yang kosong tu dia tak tulis, dia tulis 1 dengan 2 saja. Yang mana yang tak bertulis tu fahamlah maksudnya kosong. Okey? Right. Jadinya berikutnya adalah contoh yang kedua. Boleh mengikuti 6 arahan rutin secara berdikari. Jadi cikgu pilihlah yang mana apa yang penting sekali kan. Yang mana cikgu rasa, oh sewaktu makan ini yang aku kena ajar dia, iaitu apa, keluarkan bekas makanan ataupun kemaskan. Cikgu decide lah dan cikgu tulis di situ. Dan kemudian cikgu tengok again pemerhatian dia dibuat seminggu sekali. Cikgu boleh target. Kalau kata cikgu ada 6 tetapi cikgu apa tu nak target 2 saja daripada 6 ni, cikgu rasa yang mana yang rasa dia paling cepat akan dapat. Okey, bukan bermaksud cikgu tak ajar. Semuanya cikgu ajar, tetapi untuk kumpul data cikgu targetkan apa tu apa nama ni? Tugasan yang cikgu rasa dia boleh dapat. Pasal apa? Kita masa mula-mula mengajar, jangan target kemahiran yang susah-susah. Bila kita target kemahiran yang susah-susah, murid tak dapat, kita pun lama-lama mati semangat kita untuk mengajar.
Okey, saya rasa lebih kurang macam dah nak habis dah. Ini adalah objektif yang ketiga. Boleh mengurangkan tingkah laku menjerit sebanyak 70%. Februari kita nak kurangkan 20%, April 50%, 7 apa Jun 70%. Jadi kita buat daripada pukul 8 sampai pukul 5. Kalau dia jerit, cikgu tulis J J J kat sini. Kalau cikgu menangis, cikgu tulis M. Jadi kita kira selepas satu minggu ni kita kira berapa kali dia jerit. Minggu depan berapa kali dia jerit dan kita bandingkan kepada dia punya basal. Tak apa cikgu, okay, we take it dah nak habis dah. Kita we take it step by step. Minggu ini saya ajar apa tu, ajar macam mana nak implementkan RPI. Dah habis dah bahan dalam bab saya ni. Jadi saya nak tanya cikgu-cikgu, mungkin kalau kita nak rumuslah kan beberapa perkara yang kita boleh buat di sini. Sini antara isunya adalah di genius kodnya, satu cikgu tu dia pegang kelas daripada pagi sampai ke petang dengan dia punya tim pembantu-pembantu guru. Sukarnya di sekolah-sekolah adalah 40 minit cikgu matematik masuk, 40 minit cikgu sains masuk, 40 minit ni. Sama ada guru penurunan kanan boleh buat instead of pecah satu-satu-satu, mungkin boleh gabungkan dua waktu tu digabungkan satu supaya tak adalah asyik-asyik tukar cikgu, asyik-asyik tukar cikgu, supaya bilangan guru yang masuk ke kelas tu kalau kata ikut jadual macam murid-murid yang normal tu, satu kelas dia mungkin terpaksa 7-8 orang cikgu masuk, mungkin kita kurangkan satu kelas 3-4 orang je, sebab kalau kata ramai-ramai nanti susah kita nak keep kan. Jadi apa tu, mungkin kurangkan cikgu yang keluar masuk. Dan mana yang cikgu keluar masuk tu, cikgu-cikgu tu kena duduk dalam meeting dan buka file seorang-seorang murid. Okey, Laila binti Darus, ini objek-objek dia. Dan objektif tu tulis lekatkan dekat dinding. Selalu kami tulis kat file, file tu dilekatkan kat dinding. Masuklah cikgu A ke, cikgu B ke, cikgu C ke, apa tu, masuk cikgu A, cikgu B, cikgu C ke, apa nama ni, ada apa tu, ada apa ni, dia tahu apa objektif murid tu kan. Cikgu Teng kata boleh tak tunjukkan intervensi. Nak tanya cikgu-cikgu semua ni yang 103 orang ni, minggu depan nak suruh saya tunjukkan RIM ke, penulisan RIM ke, ataupun nak tunjuk proses intervensi. You all tell me now, nanti dalam 5 minit kita decide dan kemudian kita akan apa, kita akan tutup. Okay, lagi satu, saya rasa kita tak bolehlah, kita mesti ingat, terutamanya kita yang mengajar budak-budak low functioning, kita tak boleh ikut macam di aliran perdana. Kalau kata Nazir tu datang, cakap elok-elok dekat Nazir tu. Saya tak fahamlah kenapa cikgu takut sangat dengan Nazir. Cakap dengan Nazir, oh anak-anak murid saya ni low functioning. Jadi bab pengurusan diri, pengurusan tingkah laku tu banyak yang nak settle. Jadi murid masuk 7.45, 15 minit yang pertama tu kami settlekan dia punya toilet training, yang mana yang belum makan kami settlekan makan apa semua dulu. Kemudian 15 minit yang berikutnya kami buat senaman dulu, kami buat lari dekat luar ke apa, kemudian baru kami duduk belajar. Kadang-kadang kan saya tengok untuk kelas-kelas yang apa tu, kelas-kelas yang low functioning ni, cikgu ni kan, maaflah saya kata, lurus betul bendul sebab takutkan kepada guru besar, sebab takutkan kepada Nazir. Walhal you duduk dalam kelas tu, you tahu kata kalau you ikut jadual macam anak-anak aliran perdana tu tak menjadi dekat anak-anak you tu, tapi ikutlah. Taat. One thing buat cikgu-cikgu ni, dia punya apa tu, nilai mulia dia nombor satu, dia taat. Taat sangat. Tapi you kena
bersikap jujur kepada anak murid you, sebab kalau you nak ikut yang macam aliran perdana, anak murid you tak berkembang, buat apa kan? Jadi better start dengan settlekan yang mana nak masuk tu nak pergi toilet training, yang mana masuk tu tengah nak mengamuk ke, tadi turun motor minta aiskrim ke apa-apa tak bagi ke apa, settle-settle semua tu, kemudian bagi dia menari ke bagi apa, dia seronok lari ke apa semua tu, kemudian baru masuk belajar. Kena ada perubahan lah. Okey, mari kita tengok apa yang cikgu-cikgu kata. Oh, banyak yang pilih nak proses intervensi, tak nak tengok RIM. Okey, rasanya boleh mula dengan cara nak intervensi dulu sebab lebih penting kita kenal pasti keperluan murid secara tepat. Betul Cikgu Fatimah, sebab itu kita buat dengan pentaksiran. Saya nak tanya cikgu-cikgu yang tulis proses intervensi ni kan, yang proses intervensi kan, maksud cikgu-cikgu nak mula dengan pentaksiran ke atau cikgu nak mula dengan mengajar dalam kelas? Sekejap saya scroll. Are you talking about this one? Are you talking about this one? Sekejap ya. Saya ni kalau tarik-tarik benda ni saya pening. Yang are you talking about yang ni? Cikgu nak yang ni ke? Cikgu-cikgu yang dok tulis intervensi-intervensi ni bagi tahu saya. Maksud cikgu, cikgu nak mula daripada pentaksiran kemudian macam tu ke? Saya dah nak tutup dah ni. Yang cikgu tulis-tulis intervensi tu boleh huraikan sikit tak? Supaya tak adalah minggu depan saya buang masa buat benda yang bukan cikgu nak. Boleh tak cikgu-cikgu yang apa tu? Tulis intervensi yang tulis intervensi tu? Kalau Cikgu Fatimah ni dia kata kenal pasti, kalau kenal pasti tu pentaksiran programmatik lah. Nak mula dengan pentaksiran programmatik. Oh okey Cikgu Nick Yusanida. Okey. Kalau macam tu insya-Allah minggu depan saya akan cuba bawa borang-borang pentaksiran jenis kurnia. Kita go through quickly then cikgu boleh tengok macam mana. Okey. So saya dah nak tutup ni. Saya nak tutup ni. Hari ni minta maaf lah, sangatlah huru-hara. Janji nak live 10.30. Rasanya 11.30 baru on. There's something wrong with my browser. Dia kata kamera tak connected lah, pening kepala. Tapi tak apalah, kita istiqomah lah tiap-tiap minggu kita buat juga. Okay, Cikgu Aisyah Humaira, cara intervensi untuk tangani murid low function. Okay. Kalau macam tu, saya rasa minggu depan saya akan mulakan dengan pentaksirannya. Lepas tu kita akan tengok strategi dan kita akan tengok BBM. Kita cuba macam tu juga ni. Ni cikgu mana ni? Cikgu Selvi kata bagaimana nak kenal pasti keperluan. Apa yang perlu diutamakan? Cikgu, ini bukan Cikgu Selvi. Mana ni? Ini cikgu apa ni? Bagaimana nak kenal pasti keperluan. Okey. Kalau bagaimana nak kenal pasti keperluan tu mula dengan pentaksiran programmatik lah. Okey, nanti kita buat pentaksiran programmatik. Cikgu Selim kata je sharing doktor ada kalanya guru juga sama dalam proses panjang membosankan murid. Iya, sebab itu Cikgu Selvi. Cikgu pendidikan khas tak boleh ajar macam cikgu aliran perdana. Mungkin adalah cikgu-cikgu yang tak ajar macam aliran perdana. Tetapi semasa saya jadi pensyarah di Fakulti Pendidikan UKM tu, bila saya pergi memantau apa sekolah-sekolah, kalau 10 kelas, 10 kelas dia ajar cara macam guru aliran perdana. So sebab itulah cikgu gagal, sebab itulah cikgu penat. Sebab cikgu tak buat dengan cara yang betul. Cikgu-cikgu jangan marah ya. Saya terus terang. Saya tengok kadang-kadang kesian dia. Okey, cara intervensi untuk tangani murid yang low function. Okey, so minggu depan saya akan cuba walk through semua ni sekali. Saya akan cuba susun dan saya dengar permintaan semua adalah bagaimana proses intervensi itu. Okey. In a way macam mengundur, tak apalah, itu menunjukkan bahawa cikgu nak saya undur ke belakang, tak apa, it's okay. So yang hari ni yang apa tu you jadual intervensi tak ada ketetapan masa ke doktor? Cikgu Samsiah, itulah cikgu Nick, memang saya nak usahakan nak bobo dekat YouTube.
Masalahnya saya ni tak menang tangan dah lah PKP duduk dengan rumah dengan anak istimewa yang dua orang tu kan. Saya akan cuba ya, cikgu. Saya akan cuba ya. Okey. Mana tadi ada komen tentang jadual tu? Mana? Ada satu tadi komen tentang jadual. Jadual apa entah? Ah tu, Cikgu Samsia. Untuk jadual intervensi tak ada ketetapan masa ke dok? Jadi kan Cikgu Samsiah, correct me if I'm wrong, saya rasa cikgu-cikgu kat sekolah ni dalam kepala otak dia intervensi tu lain dan mengajar tu lain. Tak boleh macam tu, dia kena sekali jalan. Dia kena sekali jalan. Maksudnya macam saya kata tadi kan, kita nak ajar dia kemahiran komunikasi iaitu meminta objek. Semasa kita ajar dia apa tu matematik, katakan matematik, kita suruh dia menulis, kita pegang dia punya pensel, kita pegang pensel dia macam tu. Dia nak menulis tapi dia tak ada pensel. Jadi dia terpaksalah minta, nampak tak? Semasa belajar tu kita jalankan intervensi. Tak apa tak apa, cikgu keep on asking question. Nanti saya akan baca balik soalan-soalan cikgu. Saya akan buat persediaan untuk minggu lepas. So I have to stop now everybody. Minta maaf sangat-sangat dengan apa huru-hara. Harap-harap apa yang saya akan buat minggu depan, kita jumpa Selasa 10:30 ya.